jalan ini sudah kurang lebih puluhan tahun lah yang belum teratasi. Ketum berharap ketum pemerintahan Kabupaten Serambagan Barat untuk sekarang pejabat agar segera melihat ketum pun jalan, biar ketum pun jalan ini bisa teratasi. Soalnya kalau musim hujan di sini becek, banyak debu. Kalau panas debu hujan ini becek. Jadi banyak orang sering jatuh dengan motor, kendaraan sering lambat karena tertanam begitu, Pak. Selama ini kira-kira sudah ada usaha dari pemerintah daerah untuk memperbaiki jalan yang ada di sini atau bagaimana? Kalau menyangkut dengan pemerintah daerah sampai sekarang ini belum ada. Pemerintah daerah hanya buat janji, tapi pelaksanaannya tidak ada. Bukan saja pemerintah daerah, ketum bapak-bapak DPR yang sering berjanji mau dari kabupaten sampai provinsi. Bapak maupun ibu DPR banyak dong berjanji bahwa akan buat jalan, sampai sekarang ketum masyarakat yang pernah merasakan jalan ini pun kenikmatan. Setiap kali hujan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.